Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa salisuha masu farji adamiyin. Dan yang ketiganya, di antara yang ya, dapat membatalkan wudu, masuk farji adamiyin, menyentuh farji manusia, pegang ya, kita pegang langsung. Jadi tanpa ada penghalang itu bisa membatalkan wudu. Au mahalli qat'ihi, atau tempat terpotongnya. Tempat terpotongnya kemaluannya itu laki-laki umpama zakarnya. Walau limaitin, sekalipun milik seorang mayit, sekalipun yang dipegang itu mayit, kemaluan mayit, yang pegang batal, yang hidup batal. Kalau mayitnya mah kalau udah diuduin kagak batal, enggak. Mayitnya mah enggak batal. Kenapa? Sudah enggak ada taklif dia. Lagi ngapain pegang-pegang mayit ya? Ini kalau umpamanya, namanya juga fikih. Jadi ilmu fikih itu masya Allah, orang yang hebat fikihnya itu orang yang cerdas ya. Kata guru saya gitu, orang yang fikihnya hebat itu orang yang cerdas. Kata guru saya punya guru dulu, guru saya banyak, diantaranya guru usul fikih itu Profesor Dr. Amir Syaripuddin. Kata beliau, orang yang hebat fikihnya itu adalah orang cerdas ya. Karena dia bisa mikirnya iftirodi gitu ya, macam-macam ya, yang belum ada dikira-kirakan bagaimana hukumnya, dia tahu ini. Walau limaitin, sekalipun ya milik si mayit tuh kemaluannya dipegang ya, batal yang pegang. Au saghirin, atau anak kecil laki-laki ya, anak kecil laki-laki, sekalipun anak dia dipegang, masih bayi sekalipun, saghir masih kecil sekalipun, batal tuh yang pegang. Kubulan kanal farju au duburan, baik kemaluan depan keadaan farjinya ataupun kemaluan belakang ya, batal. Muttasilan au maktuan, nyambung, masih nyambung ataupun sudah putus ya, masih nyambung ataupun sudah putus, batal. Syaratnya udah terputus itu dia masih kentara, ini kemaluan. Jadi udah enggak kentara, udah hancur lebur gitu ya. Itu enggak, ada ulama mengatakan itu enggak batal. Jadi haitsu yusamma farjan, ketika terputus, sekira dia masih dinamakan farji. Maka kalau enggak dinamakan farji, ya udah
terpotong-potong umpama udah hancur, itu enggak batal. Illa kecuali ma kuti'a, sesuatu yang dipotong fil khitani, pada waktu sunat. Tuh, kulupnya dipotong, misah tuh kulupnya, kita pegang tuh kulupnya, tidak batal. Wudunya enggak batal. Iya. Wa naqidu minad duburi multaqal manfazi. Dan yang dapat membatalkan daripada dubur itu apanya? Yaitu multaqal manfazi. Tempat bertemu lubangnya. Apa itu namanya? Anusnya. Tempat bertemu ini bertemu. Anusnya. Jalan kotoran itu. Itu dia. Itu yang batal. Wa min kubulil mar'ati, dan dari kemaluan depan perempuan apanya? Multaqa syufraiha 'alal manfazi. Ya, tempat bertemu dua bibirnya atas lubangnya. Ya, apa tuh? Bibir, ya, lubang paginanya. Bibir lubang paginanya. Ya. Jadi tempat bertemunya. Jadi tempat bertemu itu bertemu. Kalau tadi kan itu, kalau untuk anus tuh. Nah, ini bibirnya. Jadi multaqa, tempat bertemu bibirnya. Dia yang bertemu. Nah, ini yang batalnya itu. Nah, paham tuh? Jadi yang batalnya itu tempat bertemunya. Ini ya kemaluannya, tempat bertemunya. Ini nih. Multaqa, tempat bertemunya. Ini bukannya jorok, bukannya menggambaran begini. Bukan jorok, bukan. Ya, bukan porno nih, bukan. Harus dibilangin ya. Jadi kalau sini-sininya enggak batal. La, tidak. Maksudnya tidak batal. Ma wara'ahuma, sesuatu yang ya di belakang keduanya, bagian belakangnya itu enggak batal. Bagian belakang maksud bagian dalamnya. Jadi kalau dalamnya itu enggak batal. Jadi yang batal itu tempat bertemunya. Kama hali khitaniha, seperti tempat khitanannya. Jika adanya di dalam, dia mah enggak batal. Ya. Nggak enak ngomongnya ya. Jadi kalau dibuka nih bukan jorok nih, sekarang ini hukum ya. Kalau dibuka, kemudian dipegang dalamnya, nggak batal. Dibuka, maaf ya, dibuka, ya, bahwa ininya dibuka, ya, kemudian dipegang dalamnya, nggak ketemu dua bibirnya, nggak batal. Ini bukan jorok, ini namanya hukum. Biar tahu, biar ngerti. Tapi mau ngapain begitu-gitu ya? Mau ngapain begitu-begitu? Ini sekedar untuk mendudukkan hukumnya gitu ya, biar tahu. Ini saya ngomong begini lagi menyurahkan. Ya. Naam, iya, yundabul udu'u. Iya, disunahkan udu min masi far min masi nahwil anati. Daripada menyentuh seumpama ya anah, ya, bulu anah, bulu ya apa namanya itu? Bulu apa namanya? Ya, bulu kemaluan situ ya. Bulu kemaluan. Ini maksudnya nih yang dimaksud ana di sini tempat rambutnya ya. Yang dimaksud adalah ana di sini tempatnya.
mahalus syari, ya, min masih nahwil anati, maksudnya tempatnya. Yang dimaksud adalah tempat rambutnya. Jadi tempat rambutnya yang dimaksud. Ya, jadi bukan anahnya tapi tempatnya. Berarti apa? Pipisnya berarti itu ya. Pipis, bahasa itu pipis ya. Pipisnya. Ya. Anah. Ya, bahasa kita pipisnya tuh ya, ya anah ya. Di atas zakar, kalau perempuan di sekitar, ya kalau perempuan di sekitarnya, sekitar kemaluannya, kalau laki-laki di atas zakarnya, tempatnya, jadi fauqas syari. Itu kalau pegang itunya sunnah wudu, ya pegang pipis, ya pipis namanya itu ya, pipis ya. Wabatinil, ya kalau bahasa Indonesia apa namanya itu ya, bahasa kita Betawi pipis ya. Wabatinil aliyati, dan dalam, maaf, dalam pantat tuh, yang kalau kita ya nongkrong kebuka, kalau kita dirik ketutup. Aliyah itu namanya. Jadi man tawaqa 'indal qiyam mimma yali halaqata dubur itu. Jadi kalau kita dirik ketutup. Kalau kita nongkrong kebuka. Pegang itu. Nah, itu sunat wudu. Sunat. Apalagi wal unsayaini, dua biji kemaluan, dua bijinya itu kita pegang sunat wudu. Lagi ngapain pegang-pegang, gatal umpama gitu ya, itu pegang itunya sunat wudu. Ini bukan porno ya, ini lagi menyurahkan, harus gamblang ya, biar apa, biar enggak salah. Wa sya'rin nabata fawqa zakarin, dan rambut yang tumbuh di atas zakar. Ayah, rambut yang tumbuh di atas zakar, rambutnya juga ya, kalau tadi anak tempatnya ya, kalau anak tuh bukan rambutnya tapi tempatnya. Nah, kemudian rambutnya juga dipegang ya. Rambutnya juga dipegang itu sunnah wudu. Jadi tempatnya pipisnya ya itu sunnah wudu, rambutnya juga sunnah wudu bila mana dipegang. Wa asli fakhizin, dan pangkal paha. Pangkal paha ini berarti ya, pangkal paha ini. Kita pegang itu sunnah wudu. Wa lamsi saghiratin, dan menyentuh perempuan yang masih kecil, menyentuh perempuan yang masih kecil yang belum, yang yustah, belum disukai, kalau bahasa Betawi belum digubirahkan ya, bahasa Melayu Betawi belum digubirahkan itu, masih kecil, perempuan kecil 3 tahun itu ya, 2 tahun saghirah, 4 tahun saghirah, sunat wudu. Kalau sudah yustaha wajib wudu. Ya. Kalau yustaha belum balik tapi bongsor badannya, sudah disukai orang. Ya, kan ada yang begitu perempuan. Itu wajib wudu. Kita pegang dia. Wa amrada, ya, dan pemuda, ya. Pemuda baru ya, pemuda tuh
baru tumbuh jenggot ya, baru tumbuh jenggot ya, dikit ya. Itu sunat wudu. Jadi memang ini benar nih, orang bisa suka sama laki ini kayak begini. Jadi pegang dia itu sunat wudu. Jadi kita memang harus hati-hati itu. Ya. Ada orang melakukan hal yang buruk dia berbuat. Dia suka sama laki, nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Jauhkan diri kita dari yang begitu. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya. Allah sangat marah sekali mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuat marah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan begitu. Ya. Jauhkan dari yang demikian. Jauhkan, jauhkan. Amrod. Wa abrasa, dan sunat pula. Tadi pegang anak muda, yang muda itu sunat. Jadi pegang, tadi pegang anak muda itu sunat. Anak muda. Ya. Anak muda nih ya. Anak muda. Pegang kamu sunat. Anak muda nih. Sunat. Aduh, saya pegang kamu, saya sunat wudu. Emang gue perempuan, emang ente bukan perempuan. Emang ente laki, tapi sunat wudu. Wa abrasa, dan ya, penyakit kusta. Juga sunat wudu. Penyakit kusta sunat wudu. Ini kita perhatiin ini. Penyakit kusta sunat wudu. Ini zaman sekarang sedang lagi berkembang apa? Virus corona yang dimana dia bisa menular. Menular di sini maksudnya bukan ting, bukan. Jadi bakterinya itu berjalan. Pindah. Maka kita disuruh menjauh 1,5 meter. Disuruh menjauh 1,5 meter. Kenapa bisa 1,5 meter kita disuruh menjauh? Karena dia nanti ya ada lendiran tuh, apabila dia bersin, dia terbang, jaraknya itu 1,5 meter. Maksimalnya jauhnya. Nah kita menjauh. Jadi apalagi nyentuh, jangan ya. Memang ada ajaran dalam agama kita. Berarti ini abros. Sekarang baru lagi penyakit seperti ini. Ya jangan, oh kalau memang takdir Tuhan sakit mah sakit aja. Inti begitu. Jangan begitu, sakit-sakit aja. Disuruh sama agama kita. Disuruh, ikhtiar itu wajib. Itu yang kayak begitu, sakit-sakit aja itu namanya apa? Ya, hakikah bila syariatnya. Hakikah bila syariat. Hakikat nama syariat yang kayak begitu. Ikutin aja. Ya. Ini sunnah. Bahkan ini sunnah wudu. Berarti apa? Ketika kita kita melakukan itu, kita sentuh juga bertentangan. Kalau ini ada, bertentangan dengan sunnah, hukumnya apa? Makruh. Bertentangan dengan sunnah, hukumnya makruh. Jadi kalau kita pegang juga orang yang baras, itu makruh. Bertentangan dengan sunnah. Nah kalau umpama dinyatakan oleh dokter itu ada penyakit, kita pegang juga, hukumnya apa? Dilarang
Itu bukan sunnah lagi. Berapa? Berarti apa? Dilarang. Bertentangan dengan yang haram berarti apa kita kerjain? Haram berarti. Tapi jangan bilang gue pegang lu haram, bukan begitu. Bukan begitu ya, kita jangan ngomong begitu ya. Kita menjaga jangan sampai kita tertular atau kita menularkan. Kepada siapa aja? Kepada siapa aja? Orang tua enggak salaman, anaknya enggak salaman, jangan marah. Mertua mantunya enggak salaman, jangan marah. Dalam keadaan seperti ini aja untuk sementara doang. Untuk selanjutnya enggak gitu ya. Iya, ya umpama mantunya mertuanya umpama jalan-jalan terus dibilangin enggak ngerti. Sakit-sakit aja gini bilang itu umpama begitu ya. Jadi orang yang penyakit abros itu sunnah kita berwudu. Sunnah berwudu nyentuh sama dia. Sunnah berwudu. Nah ini berarti apa? Pula ya, kalau kita habis pegang itu baru cuci. Dimandakan juga kita di sini, kita enggak tahu orang-orang itu sakit apa, makanya kita setiap kali kita salaman sama orang cuci tangan. Wudu, makanya wudu itu tangan, cuci tangan. Kita wudu, cuci tangan. Wudu kan cuci tangan dulu. Makanya sunat kita kalau wudu, sebelum wudu sunat cuci tangan. Kita enggak tahu tangan kita itu pegang apa tadi gitu. Ya, jadi kalau pegang virus corona, orang yang terjangkit virus corona, ya, itu juga, ya, kita segera cuci tangan, ya, segera cuci tangan, segera. Dan kalau sama dokter suruh, memang jangan bersentuh, jangan bersentuh. Ya. Kenapa? Karena beliau yang pahamnya, yang ngertinya, gitu ya. Wa Yahudiyin, dan Yahudi, habis pegang Yahudi ya, habis pegang Yahudi sunat ya, sunat wudu. Pegang anak kecil sunat wudu, pemuda sunat wudu ya. Pegang pemuda sunat wudu ya. Pegang orang abros ya, sunat wudu. Pegang orang Yahudi sunat wudu. Wa minna wifasdin, dan daripada seumpama nyanggra, habis nyanggra apa bekam, berbekam ya, sunat wudu. Wa nazarin, dan melihat misyahwatin, dengan syahwat sunat wudu. Kita ngelihat ada orang perempuan cantik banget, ya Allah tuh orang cakep banget ya, masya Allah, sunat wudu. Tuh orang ganteng banget ya, masya Allah, sunat wudu. Walau ila mahramin, sekalipun kepada mahram. Lihat adiknya, lihat anaknya, lihat ya babaknya, emaknya, atau encingnya, ponakannya, sunat wudu. Artinya apa di sini? Walaupun nama mahram, kita jangan berbuka-buka. Makanya hemat saya, di rumah anak kita perempuan tetap suruh pakai baju kurung. Baju kurung ya, daster gitu ya apa. Pakai biasa, cuma enggak pakai jilbab, enggak apa-apa. Ya. Yang lihat mahram semua, tapi kalau ada orang lain tutup ya. Jadi walaupun di rumah, hemat saya, kita di rumah tetap ya pakai baju yang tertutup ya, pakai baju tertutup, gamis atau apa, pokoknya tertutup kecuali muka ya, kepalanya nggak apa-apa ya. Kalau ada orang lain baru ditutup.
Jadi jangan di rumah, walaupun dengan adiknya, bapaknya, encingnya, ponakannya, mantunya, ya, mertuanya, apa gitu ya, pakai baju yang sampai kelihatan auratnya, jangan. Apalagi seksi gitu ya, jangan, jangan, jangan sampai. Ini ngeliat kayak begini berarti ada satu kebahayaan. Sunat udu, ngelihat dengan syahwat sekalipun dengan mahram. Artinya apa di sini? Jadi bisa syahwat ngelihat kepada mahram. Bisa syahwat. Begitu. Anak-anak kita perintahin seperti itu. Ya, adik kita perintahin seperti itu. Tegas kita dalam hal ini. Jangan kita biarkan saja. Ya, orang laki pun begitu sama. Jangan di rumah, maaf ya. Ada orang pakai sempak doang. Astagfirullahalazim. Jangan. Ya, tutup ya, tutup. Pakai celana pangsi lah gitu ya. Pakai ya, jangan telanjang dada aja, jangan, walaupun mahram pakai kaos. Nah, anak laki pakai kaos ya, jangan telanjang dada. Wa talaffuzin bi maksiatin, dan sunat wudu dengan sebab lafaz dengan yang maksiat, ngomong yang maksiat, yang haram ngomongnya, jelek ngomongnya, sunat wudu. Wa ghadabin, marah, habis marah umpama sunat wudu. Marah-marah itu dari setan. Lihat orang, setan-setan itu tempatnya neraka. Lihat orang kalau marah matanya merah enggak? Merah. Merah itu api. Api itu ya neraka. Biar adem. Masih marah juga mandi, masih marah juga sembahyang, masih marah juga berendam. Artinya apa di sini? La takdob, kata Rasul. La takdob, la takdob. Jangan kamu marah. Kalau marah, biasanya orang enggak kontrol. Orang kalau marah enggak kontrol. Marah itu apa? Imam Ghazali, marah itu menyebutkan, sekalipun enggak keras, menyebutkan sesuatu yang bukan terdapat pada dirinya, bukan yang sesuai dengan keinginannya. Disebutkan apa yang bukan keinginannya. Jadi bukan hanya berkata keras saja itu marah. Wa hamli mayitin, dan membawa mayit, sunat wudu. Kita bawa mayit, habis bawa mayit sunat wudu. Ini mayitnya enggak sakit corona, enggak. Bagaimana kalau orang sakit corona? Tanya sama tim medis. Membahayakan apa enggak? Kalau membahayakan menurut ahlinya, fas'alu ala zikri, tanya kamu kepada ahlinya. Kalau kata beliau membahayakan, jangan. Ya, suruh yang ngerti bahwa bagaimana caranya. Tim medis yang bawa, dia pakai alat-alat apa, silakan. Kita jangan lakukan itu. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Wa masihi, dan menyentuhnya mayit. Sentuh mayit sunat wudu. Ini yang enggak penyakit corona enggak nih? Penyakit corona gimana itu? Tapi ingat, orang yang kena penyakit corona itu bukan keaiban ya, bukan aib. Ya, bukan aib. Bahkan itu adalah penyakit murni ya. Dan ya, yang sakit itu diampuni dosanya. Ya, kalau dia ridho, diampunkan dosanya dan di
berikan pahala. Wa qassi zufrin wa syaribin, dan memotong kuku dan kumis. Jadi habis potong kuku, potong kuku, potong kumis, sunat wudu. Wa halqi ra'si, dan mencukur kepala, gunting kepala, ya. Habis gunting kan sunat wudu. Kalau kita bukan wudu lagi, mandi ya. Habis guntingan enggak mandi enggak enak. Wa kharaja, ya. Wa kharaja bi adamin farjul bahimati, dan keluar dengan manusia, ya, farji binatang. Izla yustaha, keluar dengan manusia farji binatang. Jadi kalau farji binatang, binatang pegang enggak apa-apa. Kenapa? Izla yustaha, karena tidak disukai. Ada kambing bandot itu ya suka kawin. Meh, meh. Keluar itu kemaluannya, kita pegang kemaluannya. Tak. Dulu masih kecil kan suka begitu ya. Masih kecil dulu, masih umur-umur SD gitu ya, iseng aja. Kambing bandot kan mau kawin mulu. Pegang kemaluannya. Itu enggak batal. Wa min sama jaza an-nazaru ilaih, dan alasan dari sana boleh melihat kepadanya. Apa? Karena izla yusta, enggak diingini, enggak disahwatin, itu secara normal. Ya kalau orang lihat kambing dia sahwatnya bangun, ada kebangetan itu mah ya. Penyakit itu mah ya. Dengan apa bisa batal pegang itu? Ya, kemaluan. Pegang kemaluan itu bisa batal bebat nikafin, dengan perut telapak tangan. Dengan perut telapak tangan ini. Batalnya dengan ini. Nikah olehi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa farja'u, siapa saja yang menyentuh farjinya. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, man massa zakaran falyatawadda, siapa saja yang menyentuh zakar maka hendaklah dia berwudu. Wa batnul kafi, dan perut telapak tangan itu, huwa batnur rohataini, dia adalah perut ya rohatain, ini dia rohatain, dua rohah ya, dua telapak tangan ini namanya rohatain, ini roha. Wa batnul asabi'i, dan ya perut jari jemari ya. Jadi perut kaf itu adalah batnul rohatain ini ya, ini dua. Kemudian apalagi perut jari jemari ini, dari sini ke sini, sini sini, dari sini 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 sini, semuanya namanya batnul kaf. Dari sini ke sini namanya batul kaf ya. Ini namanya roha, perut roha. Ini ke sini namanya batnul asabi ya. Itu batal pegang, pegang pakai ini batal ya. Kemudian apalagi wal munharifu ilaihima inda tibaqima ma yasin ta'amulin, yang bisa batal lagi apalagi yang termasuk batnul kaf, yang termasuk batnul kaf apalagi yang bisa batal, yan wal munharifu, dan yang cenderung ilaihima, kepada keduanya ya, yang cenderung kepada keduanya inda tibaqima, ketika ya tertutup keduanya, kedua telapak tangannya, ma'ayasirita amulin, serta sedikit menekan, sedikit menekan gini,
sedikit menekan, ditekan. Perhatiin, sedikit menekan, tekan. Jadi yang nempel ini yang bisa membatalkan. Jadi kalau yang enggak nempel, enggak. Mana yang enggak nempel? Nih. Pinggir-pinggirnya, ujungnya. Kemudian untuk jempolnya tekan begini. Yang nempel aja. Ya. Yang enggak nempel berarti sini enggak nempel. Pinggirnya. Wa ma baina a ya duna ru'usil asabi, tidak ujung-ujung jari jemari. Ah, ini tidak termasuk kaf, ujung-ujung jari jemari ini. Wa ma baina a, dan apa-apa yang ada di antara rohanya. Nanti bukan. Wa ma baina, dan apa-apa yang ada di antara jari jemari. Nih, jari jemari. Berarti ini. Ya, ini enggak batal. Wa ma baina wa hirra fil kafi. Wa ma bainaha, dan apa-apa yang ada di antara jari jemarinya, berarti ini. Ya. Enggak batal nih. Wa hirra fil kafi, dan pinggir-pinggir kaf. Ini pinggir kaf. Ini pinggir kaf. Ya. Pinggir kaf ya. Ini enggak batal. Jadi kalau pegangnya kayak begini nih, ini kemaluan. Ini jari kita pegangnya kayak begini, enggak batal. Lagi ngapain pegang-pegang begini ya? Kalau ini juga namanya ilmu ya. Ini namanya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wa rabi'u wa